Mau kemana kalian? Kurang ajar. Siapa dia berani membawa Jaka Satria? Hei, ayo kejar. Nah. Siapa yang kabur tadi? Ah, bukan urusanmu. Iya. Ajar, kamu juga mau lari, hah? Hei, penjaga, ringkus dia. Ya. Hei, bangun! Ayo bangun! Kejar! Kurang ajar, menyebah! Hei, buka pintu! Hei, semua cari kunci! Ayo! Jagat, kita gunakan perahu terbang mereka. Iya. Kamu sembunyi di sana, Uyut akan mengalihkan perhatian mereka. Baik, Uyut. Ayo. Nok, ada orang, Nok. Dia penyusup. Ada apa, Kisana? Kita tangkap saja. Kita tangkap dia. Ayo. Menjaga, buka pintu. Cepat buka. Engap di sini. Sesak. Kelihatannya kita terlambat, pendekar. Karena kita sudah dua kali salah masuk, Raden. Maafkan saya, pendekar. Tidak apa-apa. Hei, tolong buka pintu. Hei, siapa kalian? Tapi kenapa mereka dikurung, Raden? Siapapun kalian, keluarkan kami dari sini. Siapa lagi yang mengunci kalau bukan orang yang ditahan? Jaga Satria. Bisa jadi. Tolong, cepat keluarkan kami. Atau mungkin Uyut Sawega? Iya, bisa kedua-duanya.
Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Raden? Keluar dari sini dan mencari mereka. Lewat tanah, Raden? Iya, lewat mana lagi? Tanah? Iya. Ayo. Hei, tunggu! Itu dia, Guru. Jaga Satria! Siapa? Cucuku! Aku kakekmu! Kakek sudah mati! Kakek? Buyut, Pak Buyut, siapa dia sebenarnya? Jangan dengarkan orang itu. Orang itu ngawur. Ayo kita tinggalkan. Berhenti! Hei, kalau kamu tidak ingin seperti teman-temanmu, cepat jalankan alat ini. Tidak! Aku tidak akan jalankan alat ini. Cepat jalankan perahu ini. Baik, saya jalankan. Terlambat lagi. Sayang kita tidak bisa terbang seperti Gatot Kaca. Iya. Ayo. Jangan, jangan, jangan dibawa lagi saya. Kenapa? Masuk ke dalam tanah. Sesak, Raden. Selama kau merapat di badanku, tidak akan ada masalah. Anggap saja berenang. Hei, siapa kalian? Ayo. Gini, apa yang mereka cari? Tidak salah lagi Sang Prabu. Kesatria yang bisa ambles bumi itu tidak lain adalah Angling Kusuma putra Prabu Angling Dharma. Yang satunya lagi? Tidak penting siapa itu yang satu lagi. Tetapi yang jelas kita sudah kecolongan. Jagat Satria yang sudah di tangan lari. Dan Angling Kusuma yang sudah dipastikan untuk kita kuasai malah mengejek kita. Jadi, kalau begitu Angling Kusuma yang membebaskan Jagat Satria? Bukan Kakang Hanubawa. Bukan Angling Kusuma yang membebaskan Jagat Satria. Tetapi orang lain. Orang lain? Iya. Tapi siapa orang lain itu saya tidak tahu. Siapapun orang itu, dia pasti sangat hebat. Karena dia bisa membujuk dan membawa Jagat Satria yang telah diberi ramuan lupa diri yang konon sangat sempurna itu. Jagat Satria tidak diberi ramuan lupa diri kalau dia tidak berhadapan dengan musuhnya. Nah, ini
Inilah kunci kesalahannya. Kenapa Jagat Satria tidak terus diberi ramuan lupa diri itu, Ki Hanubawa? Nih Ratu, kalau diberi terus-menerus, sarafnya akan rusak. Dia tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Ini berbahaya. Bagaimana dengan kedua penyusup itu? Apa mereka juga lepas? Ini semua terjadi begitu cepat, Kakak. Tiba-tiba saja mereka meronta, terlepas, dan mengatakan bahwa Jaka Satria adalah orang yang dicarinya. Berarti siapapun mereka, mereka sangat berkepentingan pada Jagat Satria, termasuk Angling Kusuma. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita kejar mereka. Mohon tenang dan kendalikan keadaan. Kita tidak perlu buru-buru mengejar mereka. Kenapa? Sebab bagaimanapun juga Jagat Satria akan dibawa kembali ke Sugalu. Begitu juga dengan Angling Kusuma. Mereka semua akan ke Sugalu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita redam dulu kemarahan. Lalu setelah tenang, kita siapkan kembali penyerangan ke Sugalu dengan meriam penyedot andalan Kian. Ya, saya setuju. Cepat turun atau ku lempar kalian. Walah, begini. Yang aku cari bukan sampean, cucuku Jagat Satria. Hah? Jagat Satria cucuku, dan takkan pernah kuberikan pada siapapun. Hah? Termasuk aku kakeknya. Ya, Uyut Sawega, aku ini bapaknya Sudawirat. Jagat Satria itu cucuku, ya kan ya? Jangan sebut-sebut Sudawirat sebagai anakku lagi, Sudamani. Karena Sudawirat tidak pernah mengakui kamu sebagai bapaknya lagi. Lala. Karena kamu, haruskah aku sebut siapa kamu di depan Jagat Satria? Tolong katakan, Yuyut, siapa dia sebenarnya? Dan apa hubungannya dengan saya? Abu? Sudamani, kamu itu bukan siapa-siapa. Kesawah. Iya, Guru. Sudah. Nasib manusia memang sudah ditentukan. Yang penting kamu cucuku ikut aku ya. Ya.
sana. Ya, ya, ya. Uyut. Ada Uyut. Apa, Yud? Ya, Uyut. Wirat. Hita. Uyut. Dewa, ternyata masih mempertemukan kita, Wirat. Ya. Uyut, katakan apa yang telah terjadi, Uyut. Uyut. Uyut, sudah bisa. Uyut. Uyut. Membawa Jagasatria. Ya. Tapi. Tapi apa, Uyut? Sudamani. Sudamani? Sudamani kenapa, Uyut? Sudamani membawa kabur anakmu, Mirat. Di tangan Sudamani? Iya, iya. Maafkan Uyut. Uyut bisa membawa Jagasatria pada kalian. Uyut! 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 Seharusnya kemarin mereka sudah datang. Tapi sampai sore ini belum ada kabar juga. Ada apa? Gusti Prabu, Minis Purikmaseta. Ada apa? Kalau boleh saya tahu, sebenarnya apa yang menyebabkan Gusti Prabu gelisah? Dinda dan Dewi Sukesi, kenapa sampai sesore ini belum datang juga? Gusti Prabu, perjalanan dari Kartanegara ke Malwapati itu cukup jauh. Jauh. Hujan dan badai dapat saja menghambat perjalanan mereka. Kalau mereka terlambat karena ulah alam, tidak apa, Pinispurik Maseta. Tapi kalau mereka terlambat karena ulah manusia atau musuh, ya, saya juga berpendapat demikian. Saya khawatir jangan-jangan keterlambatan mereka ini karena ulah musuh-musuh kita. Ya, yeah, saya memang bermaksud bicara begitu. Buka gerbang! Di tangan kita. Mudah-mudahan, Yunda. Gusti, kita sudah sampai. Bersiap-siaplah untuk turun. Cukup. Kita di sini saja. Thank you.
tidak salah? Kenapa para pejabat keluar semua? Ini bukan tradisi Molopati yang para petinggi keluar dari Setinggil hanya untuk menyambut Garwa Rai Prabu. Kami siap-siap semua terpaksa keluar karena Gusti Prabu tidak berkenan menerima kedatangannya. Ada apa, Nanda? Tidak berkenan menerima kedatangannya? Iya, benar. Lelucon apa ini? Ini lelucon tidak lucu. Kenapa kedatangan Dinda Dewi Sukesi tidak diterima setelah Sang Prabu Angling Dharma menyuruhku menjemputnya di Kartanegara? Sebentar, Buddha. Saya cari tahu dulu. Paman, tolong. Mana Gusti Prabu Angling Dharma? Saya harus bicara langsung dengan dia. Gusti Prabu ada di Sanggar Pamelengan. Kita tidak mungkin mengganggu semedinya. Apa yang sedang terjadi? Raden, biar masalah ini Wapati yang menyelesaikannya, ya. Raden, tapi tolong jauhi perempuan itu. Pinisepur Rikmasita, ada apa ini? Apa maksudnya? Jauhi perempuan itu. Hei, kenapa ini? Sabar, Raden. Sabar. Biar masalah ini Wapati yang bicara dengan Pinisepuh, ya. Danur Wenda, hadapkan Bunda pada Ramandamu. Bunda kesini untuk Ramandamu, bukan untuk mereka-mereka ini. Ayo, di mana Kanda Prabu berada? Tunggu. Heh, aku Sukesi, Gustimu. Aku kesini karena permintaan Gustimu, Kanda Prabu Angling Dharma. Kenapa dengan kalian? Berhakkah kalian menolak kedatanganku? Kanda Madrim, bagaimana ini? Kenapa tidak Kanda singkirkan mereka? Apa kata Ramanda Prabu Kartanegara kalau beliau tahu apa yang mereka lakukan pada putri mereka? Maaf. Maaf, yang merasa dirinya Gusti Dewi Sukesi. Gusti Prabu Kartanegara tidak akan mempersoalkan apa yang akan terjadi di sini nih, Dewi. Kalau beliau bisa berkelahi. Mungkin saja aku yang tidak pernah tahu. Wapati, kenapa bisa begini? Kenapa Uwa diam saja? Haruskah ibu berkelahi seperti ini? Yang harus kita pertanyakan, kenapa ibumu jadi pandai berkelahi? Nanda Pati, itu yang saya itu tanyakan. Palsu. Oh, palsu. Batik Mati, sesuai janji, antarkan aku kepada Kanda Prabu Angling Dharma. Buka dulu kedokmu itu. Baru kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu, Batik Mati. Wah, siapa kui? Yeah.
Wapati, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa perempuan yang menyamar menjadi Kanjeng Ibu? Mereka adalah Cempaka Kenanga dan Kantil. Mereka semua adalah musuh lama Ramanda Prabu. Kamu ingat ketika pertama kali kamu datang ke sini dikawal oleh 3 wanita dan seorang pria? Itulah mereka. Mereka adalah orang yang sama. Mereka mempunyai ilmu malih rupo. Oh. Iya. Kenapa bisa begini, Wapati? Kenapa kita baru tahu sekarang? Kalau itu bukan Kanjeng Ibu. Kita kecolongan. Paman, maafkan. Kita betul-betul kecolongan. Iya. Saya sudah tahu dia musuh Gusti Prabu. Iya, iya. Dan ini pasti terjadi ketika Dinda Dewi Sukesi berada di kamar Rias. Kenapa ya. Pak Deka Dayang bisa tidak tahu, Wapati? Pangeran, mohon maafkan hamba, Pangeran. Mohon maafkan hamba, Gusti. Hamba tidak tahu kalau... Cukup. Siapapun tidak akan tahu kalau Dewi Sukesi yang mendapat restu dan berangkat ke Malwapati adalah Dewi Kenanga. Sebab malih rupa yang dilakukan oleh Dewi Kenanga sangat sempurna. Pinsepuh, Wapati, bagaimana dengan Ibunda? Kemana Ibunda, Wapati? Iya, iya. Pertanyaan inilah yang harus dijawab. Di mana Dinda Dewi Sukesi berada? Kenapa jadi begini? Tahukah Danur Wenda kalau aku di sini? Tahukah Kakang Batik Madrim kalau aku dibuang di tempat seperti ini? Danur Wenda, Cempaka anak Prabu Baka telah menyembunyikan aku di sini. Tolong aku, dengarkan aku. Dewa yang Maha Penolong, lepaskan saya dari kurungan ini. Lepaskan. Dinda Sukesi, pusatkan perhatian dan pikiranmu padaku. Pusatkan perhatian dan pikiranmu padaku. Aku memanggilmu, Dinda. Aku memanggilmu. Anu Wenda. Bunda di sini, anakku. Bunda memanggilmu, anakku. Bunda memanggilmu. Anu Wenda. Kamu tidak mengindahkan panggilanku, Dinda. Kamu terlalu dicekam oleh kegelisahanmu sendiri. Coba, Dinda. Coba tenangkan dirimu. Danur Wenda, Kakang Batik Madrim, kalian pasti bingung dan susah mencariku. Aku di dalam gua. Danur Wenda, yang kamu bawa ke Malwapati bukan Bunda. Bukan. Malwapati. Dinda. Dinda Sukesi. Pusatkan pikiranmu pada kami.
pusatkan pikiranmu pada Kanda. Arahkan pikiranmu ke Mawapati. Nanti dulu. Benarkah mereka tetap ke Mawapati? Atau mereka sudah sampai ke Mawapati? Mawapati. Kanda, Kanda Prabu Angin Dharma, Kanda Prabu, mungkinkah Kanda Prabu bisa mendengar panggilanku? Iya, Dinda. Kanda bisa mendengar panggilanmu, Dinda. Dinda ada di mana? Bagaimana? Apa kita harus mengetuk pintu? Iya. Ayo. Ketuk. Rayi. Rayi Prabu. Rayi. Romo? Romo? Romo Prabu? Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Kita buka paksa pintunya. Iya, apa boleh buat? Bodoh kalian. Kenapa kalian mengganggu aku? Mohon maaf, Gusti Prabu. Maaf. Ada yang tidak beres dengan Rai Prabu. Iya. Romo Prabu tampak seram menakutkan Uapati. Romo Prabu, saya Ganur Weda. Apa kesalahan saya, Romo Prabu? Aneh, jurus-jurus yang dipakai tidak seperti biasanya. Nanda Prabu. Hebat. Ternyata Patih Malwapati cukup pandai membaca sihir. Mudah-mudahan Smedi Rai Prabu tidak terganggu dengan ulah kamu. Dia sangat berbahaya. Hati-hati dengan manusianya. Siapa kamu? Kamu sudah tidak mengenal aku lagi, Angling Dharma? Tidak, aku tidak mengenalmu. Aku Kisardulo Yudo. Sardulo Yudo? Ya, Sardulo Yudo yang dulu menawarkan anak perempuannya yang sangat ingin diambil sebagai garwa ampil.
Sang Prabu pasti ingat bagaimana saya dulu menyembah-nyembah menghadapkan anak saya ketika Sang Prabu berada di pertapaan Gunung Anggoro Selamat. Iya, saya ingat itu. Sang Prabu menolak mentah-mentah permohonan anak gadis saya. Saya baru resmi menikah dengan putri Prabu Bojonegoro saat itu. Dan saat itu saya memang tidak membutuhkan selir atau garwa ampil. Tapi apa yang terjadi, Sang Prabu? Apa yang terjadi setelah anak gadis saya, Sang Prabu tolak? Anak gadis saya nekat bunuh diri, Sang Prabu. Sri Maya, anakku satu-satunya bunuh diri, Sang Prabu. Ya anakku, kenapa? Maya? Maya? Maya! Maya! Maya anakku! Oh, Maya tidak! Tidak! Maya putriku! Sang Prabu harus bertanggung jawab. Sang Prabu harus bertanggung jawab atas kematian putri saya. Saya harus bertanggung jawab atas kematian anak gadismu. Sebab karena Sang Prabulah dia jadi putus asa dan bunuh diri. Jangan salahkan aku karena aku tolak permohonannya. Ia jadi secepat itu cara berpikirnya. Sang Prabu, bagaimanapun juga aku harus menuntut balas atas kematian anakku. Bagaimana? Masih mau diteruskan? Baik, Sang Prabu. Baik, Sang Prabu. Aku akan pergi dari sini. Tapi ingat, kalau pada suatu saat aku akan tetap kembali menuntut balas atas kematian anakku. Sampai nanti. Nanti dulu. Jangan sia-siakan hidupmu karena dendam yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kenapa kalian semua ada di sini? Maaf, Rai Prabu. Ini mengenai Dinda Dewi Sukaisi. Saya sudah dapat petunjuknya. Saya segera menjemput Nyi Dewi. Bunda ada di mana, Romo? Di sebuah gua. Letaknya tidak terlalu jauh dari Kartanegara. Ya. Saya tahu, Romo. Hanya ada satu gua di Kartanegara. Ya, gua pembuangan, Romo. Ya, yeah, itulah. Itu tempatnya. Hei, sudah. Ada apa, Tuan? Masih penasaran mencari Nyi Jantur? Ah, nehi. Lalu kita mau kemana? Sesuai petunjuk yang mulia Singa Maruta Raja Semuka, saya harus mencari murid saya yang tergila-gila sama sihir Nurgandini. Mengajaknya kembali dan merangkul Kasmara lagi. Bagaimana dengan Nurgandini? Nurgandini? Iya. Dengannya saya sama sekali tidak pernah suka. Tapi
Tapi bagaimana bisa kembali merangkul Kasmala kalau Durgandini tidak diikutkan juga, Tuan? Itulah pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Jadi sekarang kita mau kemana ini? Ya, kemana lagi? Kalau tidak mencari kedua kodok itu, kodok Kasmala dan kodok Durgandini. Bagaimana mungkin, Tuan? Apa susahnya mencari hasil karya sendiri? Cermin! Ini dia. Lihat, eh? Kodok lompat-lompat, eh? Kasmala, bagaimana ini? Sudah terlalu lama kita jadi kodok. Apa kita mau begini terus? Ya tidaklah, Nini. Jadi bagaimana? Ya, kita cari orang sakti yang bisa mendengar kita, Nini. Tapi kemana kita mencari orang sakti itu, Nini? Orang yang bisa membuat kita menjadi sepasang orang atau sejoli orang yang selalu bersama-sama pergi. Itu monyet. Nyai, saya sudah rindu menjadi Kasmala lagi. Saya ingin geleng-geleng kepala lagi, Nini. Aku juga ingin jadi Durgandini lagi. Dasar kutu monyet si Bahadur itu. Burumu yang telah menyebabkan kita jadi kodok. Tuan Bahadur, kamu bukan pendekar, kamu penyihir. Kodok, eh? Tinggalkan aku, Nyai. Mohon ampun pada Tuan Bahadur. Nanti. Kasmala, ternyata kamu masih ingin sama dia, eh? Baik, kamu juga akan dibunuh. Lihat, Kasmala sudah rindu sama goyang-goyang kepala. Jangan khawatir, Kasmala, aja. Semua bisa kita punya atur-atur, bisa punya semua. Bagaimana, Tuan Bahadur? Bisa diatur? Bisa diatur? Jangan goyang-goyang kepala. Karena goyang-goyang kepala itu punya saya. Maaf, Tuan. Maaf. Maksud saya begini. Sudah. Tuan setuju kalau Kasmala saya robah lagi menjadi manusia? Tentu saja setuju, Tuan. Karena ini permintaan Adi Prabu Singamaruta. Tapi mengenai... Jangan khawatir. Durgandini tetap akan menjadi kodok. Saya tidak akan mencabut sihir saya darinya.
Selamat datang, selamat datang. Apa kabar, eh? Lama sekali kita tidak jumpa, Kasmala, eh? Benar, Guru, benar. Sekarang kamu boleh pilih. Mau tetap jadi kodok dan kembali pada kekasihmu bukan Dini, atau kembali seperti sedia kala, tetapi harus lupakan Durgandini. Bagaimana, Guru, ya? Saya capek lompat sana, lompat sini, loncat-loncat, saya capek, ha? Saya ingin jadi Kasmala, tapi hati ini, cinta ini, saya tidak mungkin meninggalkan Durgandini, jantung hati saya, Guru. Jadi... Nah, itu artinya kamu belum bosan menjadi kodok. Bukan begitu, Guru. Maksud saya... Ya sudah. Kalau kamu tidak bisa melupakan Durgandini, kita tidak akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Guru! Saya terlambat menolong Bunda. Yunda, kenapa? Entahlah. Ada apa, Yunda? Iya. Kalian merasakan sesuatu? Tidak, Yunda. Kamu, Kantil? Juga tidak, Yunda. Kelihatannya sudah ada yang mendahului kita.
sudah ada yang mendahului kita. Iya. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu kalau Dewi Sukesi Dinda sembunyikan di situ. Yunda, izinkan Dinda masuk untuk mengetahui apa yang terjadi. Iya, Yunda, kita masuk. Tenang, jangan gegabah. Lalu apa yang harus kita lakukan, Yunda? Iya. Kegagalan Yunda membunuh Angling Dharma harus kita tebus di sini. Bagaimanapun juga kita harus bisa memanfaatkan Dewi Sukesi untuk memancing Angling Dharma. Yunda malu kalau harus pulang dengan tidak ngerantasi gawe. Berarti kita harus tetap masuk dan merebut Dewi Sukesi dari tangan siapapun juga yang mungkin mendahului kita, Yunda. Ya, tapi tetap jangan gegabah. Kita harus pelajari dulu keadaannya. Dari kurungan berpijar yang saya buat, getarsirnya dihancurkan, mengguncang dada Dinda. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Merebutnya kembali. Kalau begitu cepat, kita masuk ke gua sebelum mereka keluar. Ayo, tunggu. Tunggu apa lagi, Yunda? Kita kecolongan. Iya, Yunda. Iya, Yunda tahu. Tapi bagaimanapun kita tidak boleh gegabah. Bagaimana jadinya nanti kalau yang menolong Dewi Sukesi orang-orang kuat? Apa kita mesti ngawur? Menyerang sebelum kita tahu siapa lawan kita? Iya, Yunda benar. Tapi bagaimana kalau tawanan kita direbut orang lain? Iya, Yunda, bagaimana? Kita tetap akan merebutnya kembali. Tapi ingat, harus dengan perhitungan. Lihat, Yunda. Sembunyi. Cepat sembunyi. Ah, Tumenggung. Bagaimana? Maaf, Gusti Dewi. Kami tidak bisa menyediakan kereta untuk Gusti. Karena jalannya tidak memungkinkan. Tapi kami sudah menyiapkan kuda. Di sebelah sana, Gusti. Silakan. Lagi mereka, kurang ajar. Haruskah kita kalah terus dengan mereka? Kejar, Yunda. Bagaimanapun kita harus rebut kembali Dewi Sukesi. Sesuai janji, Yunda, kita harus bisa mengatasi gawe. Ayo, kejar mereka. Thank you.
terakhir kita. Lihat Yunda. Tiba-tiba nenek cerewet ini bisa muncul. Iya, Dinda juga heran. Kesel, sebel. Jangan heran, jangan sebel, dan jangan kesal. Sebab yang harus heran, kesal, dan sebel itu adalah aku. Nenek yang kalian bilang itu cerewet. Itu masih begitu juga. Tidak ada kapok-kapoknya. Masih saja berurusan dengan Malmapati. Saya juga heran, Nenek Cerewet. Heran kenapa? Saya jadi heran. Heran kenapa Nenek Cerewet ini tidak bosan-bosannya membantu Malmapati. Hai, Nenek Cerewet. Ya, dijadikan kasetnya Angling Dharma. Kurang ajar. Sama orang tua, jangan ngomong sembarangan. Tetap mengawal melalui udara. Tapi cepat lembut, jangan sampai kemalaman sampai ke Malwapati, ya? Thank you.
Bopo ulang pencarian itu sekali lagi. Baik, Kendarawani, akan Bopo coba. Muncul-muncul, ngetok-ngetokku. Tunjukkan yang sebenarnya. Di mana kalian? Jaga lalu Goro, Bagas, dan kamu lihat, di mana kalian? Hampir saja, tapi tetap tak terlacak. Kenapa? Kenapa menjadi begitu sulit mencari mereka? Pagar gaibnya sangat kuat, No. Tapi tidak mungkin kalau Bopo tidak bisa menembusnya. Perlu kamu ketahui, Gendrawani, di setiap ruang, di setiap wilayah keraton ini, Ki Hanubawa sengaja membuat pagar gaib sedemikian rupa sehingga untuk bisa menembusnya diperlukan mantra berlapis mantra. Ya, mungkin Bopo benar. Tapi untuk apa menggunakan mantra berlapis mantra kalau ratu gelap-gelapnya kegelapan bisa menembus segala kegelapan? Gendrawani. Oh, ratu gelap-gelapnya kegelapan. Kumohon, keluarlah dari dalam tubuhku. Gendrawani, ratu gelap-gelapnya kegelapan. Kenapa, Bopo? Apa yang Bopo khawatirkan? Haruskah dengan keratuanmu yang seperti itu kamu mencari Jagal Alugoro, Bagas, dan Ligat? Ratu gelap-gelapnya kegelapan bukan sekedar mencari mereka, Bopo, tapi akan mencari rahasia pagar gaib Gunung Kelut dan segala rahasia yang dimiliki oleh Ki Hanubawa. Sebentar, Bopo. Sepertinya Jagal Alugoro ada di sini. Kenapa dia tidak menunggu di Merangkas? Oh, berarti dia bersama Bagas dan Ligat. Ada apa ya? Oh, suara apa itu? Tolong lepaskan saya. Dan tolong bebaskan saya serta kedua rekan saya. Ternyata benar Jagal Alugoro ada di sini. Saya kira tidak pada tempatnya tamu resmi raja tiba-tiba ditawan dan diperiksa. Tolong lepaskan saya. Jagal Alugoro, perlu Kisanak ketahui, tugas saya memeriksa Kisanak adalah kehormatan bagi saya. Jadi tolong bekerja samalah. Jawab pertanyaan-pertanyaan saya dan jangan mempersulit tugas saya. Kalau begitu jawaban saya tetap sama. Saya tidak terima ratu kami dicurigai yang tidak-tidak. Menurut pengamatan, Ratu Gendrawani punya keinginan keras untuk memiliki meriam penyedot yang kami miliki. Itu tidak benar, Kisanak. Kami punya bukti. Apa ini? Kau ingin tahu benda apa ini? Iya. Lihat. Apa itu? Lihatlah. Mengenai meriam penyedot, mungkinkah kita menggunakan senjata itu untuk menyedot Angling Kusuma yang ada di segala? Bisa saja, Nira. Bisa saja. Tapi bagaimanapun juga, saya harus mendampinginya ketika meriam itu sedang digunakan. Didampingi?
Iya, itu mutlak. Kenapa? Hanya sayalah yang menguasai mantranya dan Jopa Japunya. Meriam itu bertenaga gaib. Iya. Kianubawa, tidak mungkinkah saya diberitahu bagaimana cara membaca mantra dan Jopa Japunya? Untuk apa mengetahui mantranya? Kalau saya bersedia mendampingi Niratu ketika Niratu sedang menggunakan meriam itu. Itu tadi tukar pikiran biasa, tidak membuktikan apa-apa. Ya, memang tidak membuktikan apa-apa, Alugoro. Tapi perhatikan getaran pikiran yang ada dalam kepala ratumu. Untuk apa mengetahui mantranya? Kalau saya bersedia mendampingi Niratu ketika Niratu sedang menggunakan meriam itu. Yang lu bawa benar. Tapi jangan kaget kalau pada suatu saat nanti meriam penyedot ini berpindah ke tanganku. Hah? Cermin bisa merekam pikiran. Luar biasa sekali cermin gaib itu. Hebat bukan? Juga lalu guru buat keributan agar aku bisa merebut cermin gaib itu. Cepat. Iya, cermin itu memang ajaib. Tetapi saya tidak pernah percaya dengan apa yang saya lihat. Hei, kamu tidak bisa menyangkal apa yang kamu lihat dan kamu dengar, Jagal Alugoro. Cermin itu bohong! Cermin ajaibmu bisa bermain dengan rekaman yang dia buat. Tipuan! Lebih baik dibuat saja! Pergi, ingkus mereka. Kita harus ringkus mereka sebelum mereka hulung bawa mendengar ribut-ribut ini. Ya kakang, kakang benar. Ayo. Aku harus menguasai cermin gaib itu. Tiruan. Aku harus membuat cermin gaib tiruan. Tetap berkelahilah kalian. Biar aku leluasa mengambil cermin ini. Kenapa lama sekali? Apa yang tengah dilakukan ratu gelap-gelapnya kegelapan di luar sana? Tenang, Bopo. Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan segera kembali dan masuk ke dalam gua garba saya. Saya sudah merasakannya. Getarannya sudah semakin dekat. Bopo tidak meragukan segala kelebihan yang dimiliki oleh ratu gelap-gelapnya kegelapan, Ari-Arimu. Tapi apa jadinya nanti? Kalau Ki Hanubawa tahu bahwa di dalam dirimu ada kekuatan dan ambisi ratu gelap-gelapnya kegelapan. Ah, Bopo, jangan terus-menerus khawatir seperti ini. Ki Hanubawa tidak akan pernah tahu akan hal itu. Ah, gendrawani. Sebentar, Bopo. Sebentar. Dia sudah akan masuk ke dalam gua garba saya. Gendrawani,
apa yang ada di tangan? Ini Bobo? Iya. Peti ini? Iya. Sebentar Bobo. Bobo, peti ini dibawa ke ruang pemeriksaan oleh Ki Hanusara. Isinya? Isinya cermin gaib. Cermin gaib yang mampu merekam kejadian dan mampu merekam pikiran manusia. Bisa merekam kejadian dan pikiran manusia? Iya, itulah yang dilihat oleh ratu gelap-gelapnya kegelapan. Kalau begitu, buka. Bopo ingin melihat. Iya, tidak salah lagi. Tidak salah lagi? Apa yang tidak salah lagi, Bopo? Kalau melihat bentuknya, cermin ini adalah cermin gaib yang hilang sekian tahun yang lalu dari Istana Langit Megapura. Istana Langit Megapura? Iya. Istana di mana Ratu Puspasari bertahta. Oh, iya. Saya tahu, Bobo. Itu berarti ratu yang dulu menyelamatkan Dewi Sekarwangi dari kurungan gelas saya. Tiwas kebenaran. Kalau dulu Ratu Puspasari mencuri Dewi Sekarwangi dari tangan kita, maka sekarang jangan salahkan saya. Kalau akhirnya sekarang saya memiliki cermin gaib ini. Terima kasih Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan. Terima kasih. Kalau bukan karenamu, tak mungkin kumiliki cermin gaib dari Megapura ini. Ah.